عاشق المصطفى أبشر من عين المنى يا عاشق المصطفى أبشر من عين المنى قد راقك الصفا صفا الصفا وطوبى وقت الهنا قد راقك الصفا وطوبى وقت الهنا جمال البدر مسبسبس الهدى نور جمال البدر من وجه شمس الهدى نور جمال البدر من وجه شمس الهدى من فضله sofa wa to waqtul hanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam pemirsa RRI Net. Masih dalam suasana lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bersama saya Desi Natalia, inilah program Obrolan Budaya Produksi RRI Purwokerto. Ya Syekhul Mustafa, abasir binainil munna. Ya Syekhul Mustafa, abasir binainil munna. Odoroko kasu sofa, sofa, asofa. Watoba waftul hanna. Odoroko kasu sofa. Wa toba waqtul hanna Ahladi bilko qutwa salamartako Tohladi bilko qutwa salamartako Tohladi بلكو قد فسلا مرتقى من فتله أمنا من فتله Sofa wa toba waqtul hanna Ya Syekhul Mustafa abasir min ainil munna Ya Syekhul Mustafa abasir min ainil munna Kodoroko kasu sofa, sofa, asofa Watoba waqtul hanna Kodoroko kasu sofa Watoba waqtul hanna Cara mengakses RRI Net melalui smartphone Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai.
selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. Sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Pemirsa RRI Net, kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, ini adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Asal kata kentongan sendiri dari sebuah alat yang disebut kentong, di mana kentong ini adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu atau kayu dan digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan isyarat atau ketukan-ketukan tertentu. Nah, sekarang kentong masih bisa kita jumpai di daerah tertentu dan ini biasanya ada di pos kampling atau pos ronda. Nah, kentong ini sangat terkenal di Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa kentongan ini ternyata sudah ada atau sudah ditemukan sejak awal Masehi. Namun sejarah dari tiap daerah selalu berbeda. Dan malam hari ini obrolan budaya produksi RRI Purwokerto akan membahas tentang musik khas tradisional Banyumas yang disebut dengan musik tek-tek atau musik kentongan. Baik pemirsa RRI Net, di samping saya sudah ada hadir beberapa narasumber. Langsung saja kita sapa beliau pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum Pak Deskat Jatmiko. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Pak Deskat ini dari Dinas Dinpora Budpar. Dinpora Budpar, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Sujiono. Beliau ini merupakan pimpinan grup kentongan Bambu Laras Kecamatan Patik Raja. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat. Baik, di sampingnya lagi ada seniman yang fenomenal tentunya yang sudah melanglang buana di dunia kesenian tradisional ya. Ada Kang Rustam, saya panggilnya Kang Rustam aja ya, biar kelihatan ya, muda ya. Ya. Walaupun udah aki-aki ya, gak apa-apa ya, ya Kang ya. Baik, apa kabar Kang Rustam? Baik, Desi. Sehat, semangat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, acara ini bisa Anda lihat melalui streaming di www.rri.co.id atau aplikasi RRI Play yang dapat diunduh di Google Play dan juga App Store serta melalui UC TV channel 130 dan juga Nin Media. Baik. Untuk Pak Deskat Jatmiko ini masyarakat tentunya saat sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan musik khas Kabupaten Banyumas yaitu musik tek-tek atau musik kentongan. Sebenarnya asal usul dari kesenian ini itu bagaimana Pak? Jadi kalau menyebut kentong sebenarnya yang betul itu kentong. Jadi nanti bunyinya kentongan, bukan kentongan. Kalau kentongan di sini artinya kehabisan. Jadi kalau kentong itu awalnya adalah dari bunyi-bunyian untuk melakukan ronda atau pengamanan kampung. Kemudian juga perkembangan setiap puasa itu juga digunakan untuk membangunkan orang sahur. Tetapi kemudian kentong ini yang tidak bernotasi atau tidak mempunyai nada suara ini akhirnya pada sekitar awal 80-an ini mulai ada kreasi-kreasi untuk memasukkan notasi. Notasi-notasi ini menimbulkan kentong ini mempunyai nada musik atau bisa untuk menyanyikan lagu-lagu. Kemudian mulailah ada apresiasi-apresiasi dari masyarakat, termasuk dari pemerintah, dari kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan sosial ini melakukan lomba-lomba. Sehingga kentong itu menjadi satu hal yang menarik dan menjadi satu hal yang sekarang menjadi dirindukan oleh banyak orang. Karena ini khas dan pada awalnya pun
ketika kentong ini mulai diperkenalkan, ini sesungguhnya adalah merupakan satu upaya daripada masyarakat sekitar di Banyumas ini yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan di Kerajaan Mataram yang ada di Jogja dan di Solo. Ini mereka ingin membuat satu musik yang senada dengan musik-musik yang berasal dari gamelan. Pada awalnya, kentong ini tidak hanya sebagai alat untuk beronda, tetapi ada juga bentuk-bentuk lain yang seperti kentong yang menggunakan bahan dasar bambu itu yang disebut dengan calung. Calung inilah yang kemudian memperkaya notasi di dalam kentongan yang akhirnya kentong ini bernada. Calung sendiri ini pada awal abad Masehi tadi yang seperti disebutkan, ini adalah satu singkatan dari carang atau bambu yang ditabuh melung-melung. Nah, inilah kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berkesenian kentongan ini memasukkan alat seperti calung. Kemudian sekarang kita jumpai di dalam kentongan ini ada angklung. Bahkan sekarang, pada akhir-akhir sekarang, kentongnya malah justru tidak ada. Kentongnya sendiri tidak ada di dalam kelompok perangkatnya. Sehingga sekarang sebetulnya ini adalah merupakan satu proses metamorfosa daripada kentong yang sekarang menjadi kentongan. Jadi tidak hanya kentong saja, tapi kentongan ini merupakan satu formulasi daripada metamorfosa alat kentong menjadi kentongan. Demikian, Mbak. Baik, jadi memang dari asal-muasalnya dulu kentongan ini sebagai pertanda begitu ya, tanda di masyarakat mengenai tanda-tanda apa begitu ya, dan sekarang ini sudah berkembang begitu pesat ya Pak Deskat. Betul, ya. Betul. Dan bahkan tidak hanya di Kabupaten Banyumas saja, tapi pernah saya dulu ke Jogja, itu di beberapa pusat keramaian di Yogyakarta itu mereka juga ada sekelompok kentongan juga ya. Tapi ada bedanya gak sih Pak untuk kentongan Banyumas dan juga di daerah-daerah lain? Sebetulnya yang membawakan kentongan di luar daerah itu pun juga sebetulnya orang dari Banyumas. Kami pernah cek di Jakarta, di sana ada paguyuban Peranto Banyumas atau Papermas. Mereka juga aktif untuk berkentongan, termasuk yang di Jogja dan sebagainya. Karena kentongan ini pada akhirnya bisa sebagaimana di dalam adat budaya kita atau dalam sistem pengembangan budaya yang biasa kami sebut diuri-uri, diurip-urip, dan bisa jadi penguripan atau menjadi sumber penghidupan. Ini ternyata kentongan ini bisa untuk berbagai macam keperluan yang akhirnya bisa berakhir pada motivasi ekonomi, sehingga ini berkembang di banyak tempat. Namun para ahli yang bisa membuat ya harus ke Banyumas juga, karena di beberapa desa ini ada para ahli-ahlinya yang biasa membuat bambu dibuat sedemikian rupa sehingga dia bernotasi dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi sebetulnya yang ada di luar itu juga dari teman-teman kita yang merantau. Demikian, Mbak. Baik, jadi mau dimanapun, karena ini asalnya adalah Kabupaten Banyumas ya, tetap kiblatnya dari musik kentongan itu ya di Kabupaten Banyumas, begitu Pak Deskat ya? Ya, betul. Baik, saya ke Kang Rustam ini. Kang Rustam, ini tadi Pak Deskat sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kentongan itu adalah alat musik tradisional yang turun-temurun kemudian berkembang saat ini begitu pesatnya, tidak ya, hanya diminati oleh warga Banyumas tetapi juga di lain kabupaten bahkan di luar kota. Itu sebenarnya apa sih Kang Rustam yang menjadi daya tarik dari masyarakat sendiri sehingga mereka itu sangat menyukai kesenian khas Banyumas? Ya baik, mengenai kentong sampai sekarang kalau diamati memang sangat mekar sekali ya. Sangat berkembang yang sangat pesat ya. Memang kalau ditampilkan seperti dulu itu sangat, yang sangat lugu itu memang peminat atau penggemar juga kurang, tapi karena memang terampilnya si seniman itu, penggarapan musiknya, aransemennya ya itu memang sangat sangat pinter, sangat unik ya. Sehingga alat kentong itu bisa mengiringi lagu apa saja.
sangat mudah. Jadi lagu apa-apa itu masuk. Itu baru musiknya. Mm-hmm. Ya. Kemudian musik itu ditampilkan ingin kurang puas lagi, dikasih penari. Nah, dari penari itu ya ada koreografi, ada pola lantai, ada properti, kemudian berbagai macam garapan-garapan melalui pola lantai itu yang dinamakan koreografi. Dan ditambah lagi properti. Jadi properti itu kalau memang misalnya properti itu mau ceritanya apa di kentongan itu, di tarian itu, ya propertinya mengikuti. Sehingga itu memang sangat menarik sekali. Sehingga banyak penggemar di kalangan muda ataupun kalangan tua. Itu semuanya suka dengan kentongan itu sampai sekarang. Bahkan kentongan ini bukan hanya di Banyumas, sudah kemana saja, bahkan sudah mendunia. Ya itu dari putra Banyumas kebanyakan itu ya Pak ya, itu memang yang sangat kreatif. Bagaimana cara menggarap musik, ya dikasih apa, dikasih teplak, dikasih selo, ada bass. Kalau memang dulu memang hanya kentong yang itu dua, tangtung-tangtung itu, kemudian dikembangkan, dikasih angklung, bisa untuk nyanyi. Begitu saja kurang puas, dikasih ini dan itunya banyak sekali, sampai dengan properti, koreografi itu, ya sampai dengan begitulah baiknya, sampai dengan kalau ditambah lagi itu sampai dengan bisa untuk digunakan untuk event-event acara kunjungan menteri atau kunjungan presiden atau peresmian pabrik atau yang lain. Itulah kentongan. Baik, jadi memang kentongan ini adalah musik yang dari masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat juga di berbagai segmen begitu ya, segmen di berbagai kalangan. Baik, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, sedikit banyak tadi narasumber kita sudah menjelaskan tentang asal-muasal musik tek-tek, kemudian juga perkembangannya saat ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak Sujiono, selaku pimpinan grup kentongan Bambu Laras Patik Raja. Ini Pak, sudah berapa lama Bapak menggeluti dunia perkentongan ini Pak? Terima kasih. Untuk beberapa lama, kalau dihitung kami muncul atau menggeluti di bidang kentongan itu dari tahun 97 kami muncul. Di situ baru kentong tek-tek yang dibuat dari bambu, dipotong ruas per ruas, tengahnya dicoak sehingga bunyi ada nada. Lah, dengan kemajuan zaman dan tuntutan pada tahun 2003 kalau nggak salah, muncullah nama Bambu Laras. Oke, baik. 2003. 2003 ya. Iya, nama Bambu Laras. Oke, selama berkiprah di musik kentongan, ini apa saja yang sudah diraih oleh grup Bambu Laras ini, Pak Sujiono? Alhamdulillah, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Rustam, bahwa kentongan itu bukan hanya untuk pengiring ronda, tetapi juga bisa ditampilkan di berbagai acara, diantaranya adalah event, peresmian-peresmian, untuk pentas di orang-orang hajatan, dan juga penyambutan-penyambutan tamu. Nah, hal ini kami sudah lakukan semua, udah pernah menjalani semua. Bahkan yang namanya untuk penyambutan tamu itu kami dari pejabat terendah sampai tertinggi, Bu. Terendah itu kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai presiden, alhamdulillah sudah pernah. Oke, luar biasa. Tahun 2005 kami menyambut Bapak Presiden SBY pada waktu itu datang ke Purwokerto. Oke, kami luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih. Bahwa ternyata musik kentongan yang sangat sederhana ini bisa juga difungsikan sebagai ucapan selamat datang, begitu ya, di berbagai macam acara. Betul. Nah, Pak Deskat Jatmiko, bagaimana Bapak menanggapi perkembangan yang sudah sangat pesat ini, bahwa musik ini memang benar-benar sudah diterima di masyarakat dari berbagai kalangan, dari kalangan menengah hingga ke atas, begitu? Ya, jadi kami melakukan banyak sekali kegiatan pembinaan
baik itu yang bersifat pembinaan langsung kepada grup, juga memberikan apresiasi dengan lomba-lomba. Baik lomba itu diselenggarakan oleh dinas maupun oleh Pemkab Banyumas, juga kita mengapresiasi lomba-lomba yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi masyarakat. Seperti di Banyumas ini, setiap bulan Agustus setelah tanggal 17 pasti ada festival kentongan. Bahkan itu dihadiri hampir 30 ribuan lah penontonnya, bahkan lebih. Sepanjang jalan Sudirman itu bisa penuh. Termasuk juga kita ada di Batu Raden juga pernah, juga di luar-luar kota juga kita juga biasa menyelenggarakan demikian. Intinya apabila kita ingin memberikan satu ruang yang lebih hidup daripada kreativitas masyarakat, terutama di bidang budaya maupun seni, ini kita harus bisa membangun panggung-panggungnya, di mana di situ ada apresiasi-apresiasi dan penghargaan yang diberikan, sehingga ini menimbulkan semangat dan juga cita-cita daripada setiap grup ini pada setiap waktu yang ditentukan ini mereka mempersiapkan diri berlatih untuk menjadi juara yang terbaik, demikian. Oke, baik. Jadi memang pemerintah Kabupaten Banyumas ini juga terus memberikan ruang begitu ya Pak ya, dan memberikan apresiasi terhadap kesenian tradisional musik kentongan ini. Apa yang dirasakan ini Pak Sujiono dari Din Porabutpar Kabupaten Banyumas yang memberikan ruang kepada musisi lokal Banyumas, khususnya adalah musik tek-tek ataupun juga musik kentongan ini Pak? Kami selaku pengelola atau pimpinan grup sangat berterima kasih pada dinas yang terkait yang telah memberikan ruang untuk menggerakkan dari atau memperluas gerak dari grup kentongan itu. Namun permohonan kami dari grup ya bukan hanya ruang geraknya, tetapi juga paling tidak ada pembinaan-pembinaan yang lain sehingga bisa untuk memberi spirit daripada masing-masing grup kendong itu sendiri. Seperti tadi juga disebutkan bahwa ternyata Bambu Laras ini pernah juga mengisi dalam menyambut presiden, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Padahal ini alat musik ini hanya terbuat dari bambu. Betul. Nah, saya ke Kang Rustam ini, Kang. Tadi Kang Rustam juga mengatakan bahwa sebenarnya mudah begitu ya untuk memunculkan nada-nada ataupun juga membuat musik kentongan, tapi itu kan harus dipilih bambu-bambunya, tidak sembarang bambu begitu. Mungkin Kang Rustam bisa sedikit bercerita tentang itu alat musik. Itu biasanya kalau dibikin untuk supaya awet, tidak mudah bubuken, katakanlah itu bambu itu memang harus tua dan dikeringkan. Nah, dikeringkan itu pun tidak dikeringkan dijemur di matahari, itu harus diangin-anginkan itu. Kemudian ada yang bambu tua lagi, yang bambu wulung itu juga bagus sekali. Nah, itu juga nanti bisa, pokoknya kalau cara mengeringkan itu memang ada teorinya itu. Ya, sehingga itu kalau bisa sampai tuntas itu nanti akan bisa jadi awet dan bunyinya nyaring. Akan berbunyi yang melung, dumeling itu, nyaring sekali. Itu bisa menjadikan nada yang enak dirasakan begitu. Baik, Kang Rustam dan juga pemirsa RRI-nya, tentu saja Anda penasaran ya, seperti apa sih proses pembuatan alat musik kentongan? Nah, berikut kami akan tayangkan ulasan sekilas tentang proses pembuatan musik kentongan khas Banyumas. Saya membuat kentongan semenjak
sejak tahun 2000, kurang lebih 2000-an saya membuat musik kentongan. Dan pemotongan ini untuk mencari nada. Buat lomba ini cara membuat nada nantinya yang dibutuhkan nada berapa sampai berbunyi menggema. Dan apa yang sampai apa yang dibutuhkan nada. Dan cara pengeringannya juga harus lamban, sedikit demi sedikit. Contoh, habis terbang, kalau bisa, kalau memang lokasi itu menjamin keamanan, tidak diambil orang dan sebagainya, itu setelah ditebang, ranting-rantingnya dipapras gitu, jangan dulu sampai setelah ditebang sampai daunnya rontok itu baru carang-carang itu dipapral terus didinginkan. Kalau saya mengatakan ini digalang di apa namanya di masih utuh bambu di tempat yang lindung nggak kena panas jadi nggak pecah. Kalau kena panas nanti akhirnya pecah. Terus pengeringan tidak hanya sebulan, satu bulan, dua bulan, sampai 6 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun itu pengeringannya. Jadi istilahnya kalau itu hasilnya nanti bagus suaranya. Dan juga apa cara membuat yang tadi saya potong itu ukuran kebutuhan 70 cm atau 75 cm. Terus cara membuat nadanya seperti ini. Contoh ini. Lulululu. Nah ini. Ini suaranya masih kecil. Tapi ini kalau di hampir sampai ke nada yang kebutuhan. Nah itu kan menggema. Kalau sesudah sesuai. Kalau sudah sesuai dengan nada yang dibutuhkan, diginikan aja udah bunyi. Nah, ini masih ada proses lagi. Contoh, butuh demi baik. Istilahnya dipinggul ini ya. Nah, ini nadanya jelas mengecil lagi, tinggi lagi. Tapi ini kembalikan lagi. Kembali lagi kan? Ya. Terus ini juga proses pengeboran. Proses pengeboran harus dibagi 4. Ini harus dibagi 4. Contoh, kalau enggak dibagi 4. Contoh dipukul di sini, pegang. Tidak menggema. Di sini tidak menggema. Kalau di tempat sudah dibagi 4 lain. Nah ini sudah ada tekniknya juga. Coba pegang sini, jelas. Pegang sini jelas. Tapi kalau sudah pembagian 4 ini menggema. Ya seperti itu membuat lubangnya. Contoh lubang di sini. Nah lubangnya di sini bagi 4. Inilah saya proses untuk membuat kentongan.
menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro. Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Baik pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, baru saja kita tadi menyaksikan penampilan dari grup Kentongan Bambu Laras yang membawakan lagu Baturaden. Ini sangat luar biasa sekali ya. Pak Deskat, bagaimana komentar Bapak tentang penampilan dari teman-teman grup Bambu Laras ini, Pak? Ya, sangat menarik. Jadi membawakan musik atau lagu tentang Baturaden ini memang satu kawasan wisata andalan kita. Jadi kita mempunyai Gunung Slamet, di mana di kaki gunungnya ini di ketinggian 700 meter itu ada objek wisata Baturaden. Dan semua kalimat atau lirik-liriknya ini cukup mewakili bagaimana keindahan Baturaden dan bagaimana mereka mengajak supaya banyak orang berkunjung ke sana. Baturaden ini merupakan satu tempat yang memang luar biasa di Banyumas, di mana di tempat lain tidak banyak ditemui, bagaimana di satu tempat yang begitu tinggi, fasilitas sarana prasarana wisatanya cukup lengkap, dengan basis yang sampai sekarang masih bertahan, basis wisata alam. Demikian, Mbak. Baik, jadi memang musik ini memang bisa juga dijadikan sebagai salah satu media promosi juga ya, Pak ya? Betul sekali. Ya. Karena Kabupaten Banyumas ini salah satu destinasi wisata yang paling terkenal adalah Baturaden. Dan ternyata Baturaden ini juga bisa menjadi inspirasi bagi semua Kabupaten Banyumas untuk menciptakan lagu Baturaden. Nah, saya ke Pak Sujiono ini, Pak. Bapak perlu waktu berlatih berapa lama ini, Pak, untuk grup Bambu Laras ketika tampil begitu, itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk latihan sampai di hari H-nya? Kalau waktu untuk acara event atau lomba di tingkat kabupaten itu kami memerlukan paling tidak 4-5 kali pertemuan. Tetapi kalau hanya untuk pementasan di orang-orang hajatan ataupun untuk penyambutan tamu paling hanya 1 kali latihan. Karena kalau untuk event itu ada suatu garapan baik musik, lagu maupun maupun gerakan. Itu tadi disampaikan oleh Bapak Rustam bahwa di situ ada penari latar yang rapat dengan koreonya, itu seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, paling tidak 4-5 kali pertemuan. Baik, saya ke Kang Rustam ini. Kang Rustam, sebenarnya baik, untuk musik kentongan itu ada pakemnya nggak? Biasanya kalau grup-grup karawitan itu kan biasanya ada pakem-pakemnya. Nah, untuk grup kentongan sendiri ini ada pakemnya nggak? Ya, sebetulnya ada pokoknya begitu, bukan pakem. Jadi ada pokoknya, misalnya kan ada kentongnya, pasti ada. Kemudian untuk melakukan kan ada angklungnya. Itu ditambahin lagi, jadi itu tambahan, itu ada bass, ada cello, itu tambahan. Tapi sekarang udah menjadi satu paket instrumen itu. Satu tim instrumen itu kentongan. Jadi itu kan ada teplak, ada selo, ada bass, ada angklung, ada tamborin. Kemudian kadang ada ditambahin lain-lain lagi, ada yang jelas ya. Kadang ada trompet juga dari bambu juga, itu dari ada. Juga. Ya. Okay. Jadi bagaimana itu kadang seniman cara penggarapan alat musik itu sekarang memang ya sangat kreatif gitu. Bervariasi begitu. Bervariasi. Ya? Oke, jadi tadi kita juga melihat penampilan dari grup Bambu Laras ini, penyanyinya juga cantik ya. Itu memang harus cantik ya penyanyinya ya, Kang? Ya, diharapkan begitu. Diharapkan ya. Nanti kalau ya
selalu cantik, yang nggak cantik ikut siapa. Nah, tapi yang pasti memang musik kentongan ini berhasil memikat masyarakat begitu. Alhamdulillah. Ya. Padahal kan hanya dari bambu, dari gitu bambu ya. Tapi prosesnya, prestasinya sudah sangat luar biasa. Ya. Tadi dari grup Bambu Laras juga sudah menjelaskan beberapa event yang sudah pernah diikuti, ya. Begitu ya. Ya. Tapi Pak Sujiono, ada kendala nggak sih Pak dalam melestarikan atau mempertahankan kesenian tradisional ini? Kendala pasti ada, Bu. Cuman kalau untuk alat, insya Allah itu nggak ada kendala. Paling kendalanya rusak. Ada harus ada pergantian. Yang paling berat kendalanya adalah personil. Karena di situ anak-anak itu tidak akan anak-anak terus. Semakin dewasa, terus kerja, apalagi nikah, itu akan keluar daripada grup. Nah, di sini sebagai tantangan kami yang ngurusi grup, sehingga grup itu harus eksis terus. Caranya bagaimana? Nah, caranya harus kita mengadakan tambal sulam personil. Oke, baik. Bicara masalah eksistensi, apalagi sekarang ini eranya era milenial gitu ya, eranya gadget lah begitu ya. Tetapi tadi menarik juga bahwa penyanyi ini masih muda. Nah, dari Dimpora Butpar sendiri bagaimana untuk menjaga eksistensi dan juga untuk merangkul kaula muda agar mereka itu bisa tertarik ikut turut melestarikan seni tradisional Banyumas yang dikenal dengan musik tek-tek ataupun juga musik kentongan ini, Pak Deskar? Jadi kami memang di kantor ini ada satu bidang, ini bagian dari bidang pariwisata, ini namanya PPID atau tim informasi yang berkaitan dengan media sosial. Hampir semua event yang kita miliki atau kita selenggarakan maupun masyarakat selenggarakan ini sudah terdokumentasi dan sudah diunggah di alamat Dinpora Butpar. Sehingga kawula muda generasi milenial yang ingin mengakses lewat HP, lewat informasi media sosial ini sudah sangat mudah. Sehingga kalau kira-kira akan membuka ini cukup hubungi alamat Banyumas atau kentongan Banyumas atau lomba kentongan Banyumas, ini pasti nanti akan muncul film-film maupun penjelasan-penjelasannya. Oke, berarti view-nya adalah kentongan Banyumas. Oke, atau betul. Kesenian Banyumas, ya, begitu ya. Pasti nanti di situ akan muncul referensi dari musik kentongan. Iya, atau lomba kentongan Banyumas ini nanti keluar. Baik. Selain memanfaatkan teknologi untuk lebih mengenalkan musik tradisional kepada masyarakat, apa ini yang dilakukan oleh Dinpora Butpar? Apakah mungkin dari dinas mengadakan studi banding atau menggelar event bersama antar kabupaten begitu, Pak? Jadi untuk meningkatkan ini kami sampai sekarang menyelenggarakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan secara menyeluruh. Kami khususnya di bidang kebudayaan ini sedang satu melancarkan satu program terutama kaitannya dengan statistik kebudayaan. Karena sekarang kebudayaan itu kesenian atau sebagian daripada kebudayaan, kesenian sebenarnya adalah 1/11 daripada 11 item yang ada di tugas kebudayaan. Sehingga sekarang untuk kaitan dengan kentongan yang menjadi bagian daripada item kesenian, ini sedang kami data lagi, kita akan kembangkan lagi, dan yang jelas ini akan kita mencoba, kita masukkan musik-musik asli Banyumas untuk bisa memperkuat kentongan ini. Memang kita perlu banyak rembukan atau bicara dengan para penyelenggara atau organisasi kentongan yang ada, karena di hampir setiap kecamatan, di setiap desa ini ada. Memang sekarang yang kita lihat alat-alatnya juga masih berorientasi seperti tadi Pak Rustam sampaikan, untuk notasi note yang bisa mengikuti lagu atau musik ini lebih dipegang peranannya oleh angklung.
tetapi kita sebenarnya punya juga calung yang basisnya juga sama ke musik bambu. Sehingga ke depan kami akan menyelenggarakan demikian. Untuk studi banding memang kami agak kesulitan, karena awalnya dari kami. Sehingga kalau kami menstudi banding, sampai sekarang justru yang berkembang di wilayah lain itu asalnya juga dari Banyumas. Belum ada yang menyamai tempat kita. Jadi ini bukan berkata sombong, bukan ya. Tapi memang kenyataannya yang ada di luar juga pesan alatnya juga di sini, main di sana juga orang-orang kita yang main keluar kota, demikian Mbak. Oke, baik. Berarti artinya Kabupaten Banyumas ini memang menjadi kiblatnya musik tek-tek ya Pak Deskat ya? Ya betul. Kalau yang sifatnya ini kentongan, memang kiblatnya harus ke Banyumas supaya tidak keliru itu. Kalau begitu pernah nggak sih Pak ada misalkan penelitian dari pihak akademisi terhadap kesenian khas Banyumas khususnya musik tek-tek ini Pak? Yang pastinya ada, hanya secara spesial kepada musik kentongan ini memang sampai sekarang belum kita temukan. Tapi kalau kita cerita kepada musik secara umum, memang sering ada penelitian demikian. Baik, berarti Kabupaten Banyumas terus membuka ya, barangkali dari daerah lain yang ingin melakukan penelitian ataupun juga untuk sharing perkembangan musik musik tek-tek ini ya Pak ya, selalu membuka untuk daerah lain begitu. Jadi untuk masalah musik yang berbasis bambu, kami sudah mulai mendaftarkan kepada Balai Peninggalan Nilai-Nilai Budaya. Khususnya kemarin sudah kami daftarkan itu alat musik calung, yang ini merupakan bagian daripada alat musik kentongan secara umum. Ini hanya ditemukan di Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat, yang letaknya itu di antara Banyumas, Cilacap, dan Ciamis. Nah inilah persoalan yang seperti ini akan kita dalami lagi supaya ke depan kentongan ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk tadi bisa ada penelitian dan sebagainya, emang kami sangat menunggu, karena kentongan ini jangan sampai lepas dari tempat kita, justru dimiliki orang-orang lain. Karena beberapa sanggar ini sudah mulai melatih orang asing. Ya, orang asing. Ini ada satu daerah namanya Desa Papringan. Itu muridnya sudah dari Jepang dan dari Perancis. Oh, luar biasa sekali. Itu mereka belajar alat musik bambu. Hebatnya, mereka dengan mendengarkan notasi note-nya bisa langsung menulis. Ini dilaporkan sama gurunya langsung. Okay. Saya tidak menyebutkan namanya. Tapi nanti kalau misalnya ingin tertarik, nanti itu temannya Pak Rustam itu. Okay. Jadi ini dari Perancis dan dari Jepang, ini sudah mulai belajar musik bambu kita. Okay, luar biasa sekali pemirsa, bahwa ternyata musik khas Banyumas yang hanya dengan bahan dasar bambu ini menarik minat dari warga Prancis dan Jepang. Kayaknya malu ya kalau warga Banyumas ini tidak bisa menguri-uri ataupun juga ikut melestarikan budaya Banyumas sendiri. Ya pastinya begitu. Apa Kang Rustam, perasaan Kang Rustam ini sebagai seorang seniman tradisional begitu ya, melihat fenomena ini bahwa ternyata ada loh marga dari luar negeri ini yang tertarik ingin belajar ya langsung ke Papringan ini, bagaimana tanggapannya? Ya sebetulnya saya juga bangga karena berarti seni tradisional kentongan kita bukan hanya di kalangan kita tapi di kalangan internasional diakui. Namun begitu, kami berharap kepada seluruh kelompok kentongan itu untuk menjaga kualitas. Untuk menjaga kualitas dengan bagaimana cara supaya kentongan itu tetap maju, tetap meningkat. Jadi masalahnya apa? Jangan sampai nanti malah jadi digulung oleh kelompok seniman dari luar negeri. Nanti itu diaku-aku ya. Makanya di samping itu juga kami juga berharap dari pemerintah daerah atau dari Dinpora Budpar itu bagaimana caranya untuk bisa membantu jalannya peningkatan itu dari masing-masing kelompok. Contohnya misalnya mengadakan
festival itu mudah-mudahan bisa membantu lewat pembinaan. Contohnya sebagai misalnya mau ada festival, paling tidak harus ada uang pembinaan dari untuk masing-masing kelompok supaya dia bisa belajar dengan baik dan ada sarananya. Itu harapan kami seperti itu, sehingga nanti kentong tetap tidak akan punah. Semuanya akan suka ya, apalagi yang memainkan akan lebih suka. Begitu. Baik, silakan Pak Deskan ditanggapi harapan dari Kang Rustam ini, salah satu seniman tradisional Banyumas. Silakan Pak Deskan. Ya, jadi kami 3 bulan yang lalu mengikuti Rembuk Nasional Pemajuan Kebudayaan. Ini kiblatnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Jakarta. Memang kebijakan pemerintah ke depan ini akan ada penggelontoran dana yang lebih besar kepada sisi-sisi kebudayaan bersamaan dengan pengembangan infrastruktur, karena ini kaitannya adalah pengembangan sumber daya manusia. Harapan kami nanti setelah statistik budaya ini jadi, kami sudah bisa memetakan kekuatannya seperti apa. Ini mungkin tidak hanya kentongan saja, karena ini kaitannya adalah pelestarian. Tadi saya sampaikan diuri-uri, diurip-urip, dan jadi penguripan. Ini bisa betul-betul terjadi. Dan ini kami juga harapannya nanti desa per desa bisa tumbuh. Organisasi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan kebudayaan, yang nanti kentongan menjadi bagian daripada itu. Dan ini dananya kelihatannya agak besar. Saya tidak bisa menyebutkan karena ini belum nyata, tapi dari Rembuk Nasional itu yang pada saat itu didatangi oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, itu ada arah-arah ke sana tentang pengembangan sumber daya manusia melalui pemajuan kebudayaan. Jadi kita tunggu saja. Baik. Tapi yang jelas kami sudah bergerak bersama Bapeda, kami sudah minta ada penelitian tentang statistik kebudayaan daerah yang akan dipusatkan desa per desa, mempunyai organisasi yang kita sebut dengan cagak budaya. Jadi cagak itu tiang yang akan menyangga bahwa di budaya di setiap desa, karena kami sudah memetakan ada 7 wilayah khas budaya yang terletak di 7 eks kawedanan. Kenapa 7? Karena di setiap wilayah itu mempunyai topografis, geografis, dan kependudukan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh satu lingkungan, sehingga membentuk budaya-budaya yang khas. Ya, kalau kita melihat memang dari kita di sebelah selatan itu banyak dipengaruhi wilayah pesisir pantai, di utara pegunungan, di sebelah barat wilayah kars, daerah kapur, dan di daerah tengah dataran rendah. Ini mempunyai budaya-budaya yang berbeda-beda dan menimbulkan kesenian juga yang khas yang berbeda-beda pula. Termasuk kentongan ini alhamdulillah hampir di semua desa ada sekarang. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa sekali pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Ini menjadi angin segar ya untuk seniman khas Banyumas, khususnya seniman musik tek-tek atau musik kentongan, bahwa Dinpora Budpar sedang melakukan sebuah pergerakan yang luar biasa begitu, yang akan menggelontorkan dana demi untuk lebih berkembang ataupun juga untuk lebih melestarikan. Pak Sujiono, apa yang menjadi harapan Bapak ini dengan adanya rencana dari pemerintah Kabupaten Banyumas? Ya, tentunya harapan kami kalau ada penggelontoran dana, paling tidak bisa menopang daripada kebutuhan-kebutuhan di grup itu sendiri. Tetapi kembali kepada kendala, kami sangat-sangat merasakan kendalanya adalah personil. Terus terang kalau saat sekarang untuk mencari personil anak-anak muda yang gemar kepada seni tradisional khususnya kentongan itu agak mulai berkurang, tidak seperti dulu. Kalau dulu Bu, kami merasakan yang penting kalau ada pentas yang penting ikut, enggak dibayar enggak masalah. Dulu. Tapi kalau sekarang itu
nawar wani piro. itu menjadi itu. PR bersama ya, ya Pak Sujiono ya. Baik, Kang Rustam, apa yang menjadi harapan ini Kang Rustam? Khususnya untuk perkembangan dan juga eksistensi dari musik kesenian Banyumas Kentongan ini. Ya, harapan saya yaitu hampir seperti tadi lah ya. Jadi pinter-pinterlah si penggarap musik kentong itu, karena setiap penggarapan ternyata dari mereka-mereka yang menonton suka. Bikin yang hit, bikin yang lambat, bikin bagaimana enaknya, tapi tidak lepas dari tradisinya Banyumas itu. Sehingga mudah-mudahan setiap kelompok bagi pengaransemennya itu memang harus bagaimana caranya supaya menghidupkan kentong itu harus bisa meningkat, sehingga nanti akan tumbuh subur, mekar atau ngrembaka, itulah Banyumas. Baik pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian tadi obrolan kita bersama dengan narasumber yang membahas tentang musik khas Banyumas, musik tek-tek, musik kentongan, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan sebagai penampilan terakhir kita lihat dari grup kentongan Bambu Laras yang akan membawakan lagu Anoman Obong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Cerita ne wayang Jawi ing prajama lengkoti rojo rahono rojo arane gawe kikir nyolong sinto anu manjan cutu mandang naliko istati au kopong kopong gede jroning projo kobong Ramayana Inekoro Ngalengkodirojo Ratu Buto Rahwono Rojo Gawe Kikir Nolong Tulis Kuto Ketek putih soan taman sinto dijak muli konangan Indraji lan pati neng anoman orang wedi beti elakai nalingko diobong apa piong wa aoh pada pati domlo omah gede kape jadi areng doso muko nangis gereng-gereng iyo ah.